Selamat datang di Tamran Official. Kali ini kita akan membahas sebuah baby booties dari Pohopana. Brand ini adalah brand lokal, namun juga dijual di Eropa. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like and subscribe. Ini adalah unit booties-nya ya. Untuk itu saya beli dua. Jadi untuk yang satu warna marun, yang satu warna hitam ya. Ini penampakannya ada labelnya dari Pohopana. Di belakangnya tertulis baby booties marun ya. Ini ukurannya 0 sampai 1 tahun ya. Ini ada 2 unit. Ini juga sama untuk yang hitamnya. Ini baby booties black untuk ukurannya sama. Untuk 0 sampai 1 tahun ini yang black ya. Sebenarnya untuk warna-warnanya ada banyak ya. Ini baby booties ini warnanya warna-warna lembut ya, warna pastel. Ada coklat, ada biru. Ini untuk kualitas bahannya sangat bagus ya. Ini lembut sekali untuk material karetnya. Juga lentur. Dan ini saya juga nyoba untuk sepatunya. Bukan sepatu ya. Untuk butis ini kalau dicuci tidak berbulu asal dicucinya dengan metode yang benar ya. Pakai mode kalau so, kalau enggak pakai jaring ya, mat. Ini untuk yang warna marun. Ini lembut sekali ya dan sangat dingin, terasa dingin di kulit. Ini bagi si baby ya sangat cocok sih. Saya diguna makainya untuk anak saya. Untuk baby booties ini bisa dicuci dengan tangan maupun mesin cuci. Dia bisa pakai panas tapi jangan melebihi 30 derajat ya. Jangan pakai pemutih dan jangan di dry clean. Dan kalau bisa jangan disetrika ya, karena dia akan merubah bentuk ininya. Baby booties ini mempunyai 12 warna ya. Ada warna lilac, ada crepe, ada clay, coral, canary, moss, almond, caramel, gingerbread, maroon, pine, dan yang terakhir ada warna steel. Untuk baby booties ini harganya Rp20.000, bisa dibeli di official Pohopana di Shopee ya. Saya sendiri menggunakan baby booties ini untuk anak saya dan setelah pemakaian beberapa lama ini tidak berbulu. Untuk bahannya sangat dingin dan halus di kulit. Demikian review singkat dari baby booties Pohopana. Jangan lupa like and subscribe ya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menonton.